Okay guys, balik lagi di channel Anak Kuliner. Jadi di video ini berbeda dengan video-video sebelumnya yang biasanya gue nge-review makanan artis, kali ini beda. Gue bakal makan makanan Korea. Ya, ini akibat gue seringnya nonton film Korea di masa pandemi ini. Ya, inilah di depan mata gue sudah ada, apa ini namanya? Jampong. Ya, namanya jampong. Dan ini jampongnya ini yang haemul. Jadi ini isinya itu seafood, ada kerang, terus ada kepiting atau rajungan, ini kayaknya rajungan, terus ada cumi. Jadi video ini konsepnya bakal semi ASMR atau semi mukbang gitu guys. Ya enjoy aja, tapi gue bakal nge-review sedikit-sedikit sih. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, tapi harusnya kalian pada tahu lah ya. Jadi haemul jampong ini adalah spicy seafood noodle soup guys. Jadi ya ini intinya mie-mie-nya orang Korea lah. Jadi kalau kalian tanya ini beli di mana, ini banyak banget sih yang jual di resto-resto Korea, guys. Ini video gue bakal kepotong ya, muka gue sengaja emang. Ala-ala ASMR, semi-semi ASMR gitu, guys. Kuahnya itu gurih, terus ini pedes. Pedesnya lebih ke pedes ke nikmat sih guys, gak yang pedes-pedes banget. Dan ini tekstur mie nya tuh lembut banget dan kenyal. Kalian bisa lihat, ini dia bentukan mie nya gak yang tipis-tipis. Dia bentukan mie nya mirip-mirip fettuccine ya, sedikit lebar gitu guys. Ada udangnya. Jadi kuahnya ini, dia kaldunya berasa banget. Karena ini seafood, full of seafood. Yang berasa tuh kaldu. Kaldu dari seafoodnya itu. Cuman gak amis sama sekali sih guys. Ada kerangnya dia. Karena gue nggak punya peralatan makan Korea, yang biasanya kan ini sendoknya panjang, terus sumpitnya sumpit besi gitu yang panjang gitu. Jadi gue pakai seadanya ya, mohon maklum. Ini akibat gue keseringan nonton serial Korea di masa pandemi ini sih guys. Dia kerangnya ada dua macam. Ada kerang ijonya ini sekarang. Dan emang dia kalau emang kalian pesen di restoran-restoran Korea yang otentik, satu porsinya ini emang banyak sih guys. Jadi kalau kalian yang nggak bisa makan banyak, satu porsi bisa buat dua orang. Tapi karena badan gue, ya kalian tahu, satu porsi gue bisa habis sih.
I like it. Ada cuminya, guys. Ini lebih ke pedesnya, pedes lada sih ya, yang gua rasain. Kenyang, guys. Oke, sekarang gua pengen coba ini rajungannya. Kopong, guys. Kopong. I like it. Ternyata ini dia ada ikannya. Jadi selain ada seafood, dia tuh dalamnya juga ada sayur-sayurannya. Kayak ada kol, terus ada timun. Ada juga wortel. Sama bawang bombay. Lama-lama pedas juga, guys. Oke, guys, jadi ini makanan gue udah habis. Ini sisa kuahnya doang, guys. Ini kuahnya banyak banget. Gue gak akan sanggup untuk ngabisin gitu. Jadi sekian dulu, guys, video gue dengan konsep baru ini. Semoga kalian ngiler dan terinspirasi dengan video gue ini. Terinspirasi mau buka puasa pakai apa atau sahur pakai apa, ya kan? Dan semoga juga bisa menghibur kalian sama menambah selera makan kalian, guys. Oke, guys, jadi kalau kalian yang suka dengan channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau ngikutin Instagram gue, langsung aja follow Instagram gue, anak titik kuliner. Dan akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.